Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara verifikasi atau mentautkan akun Roblox dengan email, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Roblox kalian, guys. Oh ya, by the way, sebelum lanjut kalian harus punya email dulu ya, guys ya. Kalau kalian belum punya email, kalian bisa tonton videonya Ko Tutorial di bagian pojok kanan atas cara buat email tanpa nomor HP juga ada kok, guys. Nah, setelah itu kita lanjut buka Roblox-nya. Nah, di sini Ko Tutorial udah masuk ke dalam akunnya Ko Tutorial yang namanya Cia X Kopan. Dan untuk verifikasi email atau mentautkan email ke akun Roblox kita, kalian tinggal ke bagian pojok kanan bawah. Ini ada lingkaran, dalamnya ada titik 3, kalian tinggal ketuk. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih di bagian setting. Nah, kalau sudah kalian pilih di bagian akun info. Nah, di bagian akun info sini bakalan muncul informasi tentang akun kalian. Kalian bisa lihat di bagian email address ini ada tulisannya warnanya merah. Ini tandanya akun kalian belum diverifikasi. Dan cara memverifikasinya, kalian tinggal add email atau tambahkan email. Setelah itu kalian masukkan alamat email kalian. Kalau kalian lupa atau tidak tahu alamat email kalian, kalian bisa lihat di bagian email kalian, kalian keluar. Setelah itu kalian cari di bagian Google. Nah, di bagian Gmail. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Cara lihat emailnya gimana? Kalian lihat di bagian pojok kanan atas, ini ada lingkaran berwarna, kalian tinggal ketuk. Setelah itu kalian lihat di bagian sini, ini ada nama Cia X, itu nama kalian, dan bagian bawahnya itu adalah email kalian. Nah, ini kalian tulis di bagian Roblox kalian tadi, guys. Oke, di sini kita isikan alamat email yang tadi, guys. Nah, setelah kalian isikan emailnya, kalian cek lagi, usahakan alamat email ini benar, guys, nggak ada salahnya. Nah, jika sudah benar atau fix benar, kalian pilih add email. Nah, nanti akan ada tulisannya an email has been sent for verification. Ini kalian oke. Nah, setelah itu kalian buka email kalian yang tadi, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ada email dari Roblox. Bang, aku belum dapat email dari Roblox, itu gimana ya solusinya? Solusinya kalian ketuk di bagian pojok kiri atas ada garis 3, kalian ketuk. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian ketuk di bagian semua email, kalian pilih semua email. Nah, nanti bakalan muncul semua email yang ada di dalam kontak email kalian. Kalian tinggal pilih yang bagian Roblox. Nah, di sini ada tulisannya Roblox Verification, ini kalian tinggal pilih verifikasi. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke browser, kalian tinggal tunggu. Kalian nggak usah bingung, tinggal tunggu sampai seperti ini. Ada tulisannya, thank you, your email has been verified, enjoy the free head. Nah, kita dapat free head. Dan akun kalian sudah terkoneksi dengan email, guys. Nah, kita langsung aja cek Roblox kita tadi. Nah, ini masih merah ya. Biar nggak merah gimana? Kalian seret ke bawah atau kalian keluar dari Roblox masuk lagi. Nanti di bagian email address ini sudah ada tulisannya verified. Nah, kalau udah centang gini itu tandanya alamat email kalian sudah terhubung dengan akun Roblox kalian dan akun Roblox kalian jadi aman deh. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye bye.